Setelah akibat banjir di sejumlah titik, arus lalu lintas yang mengarah ke kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara macet. Kemacetan terjadi di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Arus lalu lintas mengalami kemacetan di kedua arah. Kondisi ini terjadi karena adanya genangan di sejumlah titik pasca hujan yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Kamis dini hari. Sejumlah pegawai kantor di kawasan Legend Suprapto Cempaka Putih, Jakarta Pusat terpaksa menggunakan perahu rakitan menuju tempat bekerja. Perahu rakitan sengaja disiapkan petugas demi membantu para pekerja hingga warga yang hendak beraktivitas di tengah tingginya banjir yang mencapai 50 cm.